whoa oh.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahirrahmanirrahim di insya Allah hari yang penuh dengan barokah ini Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia Dan baik sebelum Ali ingin uh, membacakan tema-tema kita pada kesempatan kali ini Ali ingin sapa dulu jamaah yang udah hadir di masjid nih Baju kita samaan nih bu ya Masya Allah Dari majelis taklim mana nih? Tangerangnya mana? cita Iya itu dia ya <laughs> Baik mudah-mudahan perjalanan ibu dari Tangerang sampai kemari dinilai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin ya Baik pemirsa di rumah tidak boleh kalah semangatnya dengan jamaah yang hadir di masjid ya Ada tiga tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini Yang pertama amalan pelipat pahala Yang kedua istiqomah di jalan Allah Wah ini PR banget ya untuk terus istiqomah, ya, dan yang selanjutnya, larangan menghina orang lain. Uh ya. Yang ngebully siap-siap nih ada ilmunya di sini ya insya Allah hari ini ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala uh, yang akan hadir pada kesempatan kali ini yaitu guru kita Kang Rashid, Kiai Syahdan dan Ustadz Taufik Sofyan. Dan nanti juga kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Menawir Ngacir. Dan sebelum kita masuk ke dalam tema yang pertama Ali ingin memberikan uh, untuk protokol kesehatan 5M kita ya, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Yuk, bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke dalam tema kita yang pertama. Amalan pelipat pahala yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kang Rashid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah usikum Kang Rasid menyampaikan wasiat untuk diri Kang Rasid wa iya ya Allah mari kita rawat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang maha kuasa yang maha ada dan mampu mengadakan yang maha tahu dan mampu memberikan pengetahuan dan yang maha ada dan mampu melipatkan yang ada Allah menciptakan alam jagat raya ini sebagaimana sabda Nabi kulil ardi masajid bahwa seluruh permukaan bumi adalah masjid bisa ibadah di mana saja di gunung di lautan di pantai di sawah di hutan semua permukaan bumi adalah masjid ilal hamam kecuali toilet Siapa yang memakmurkan bumi menjadi khalifahnya innama ya'muru masajidallah. Mereka-mereka yang memakmurkan bumi ini Sawah dimakmurkan dengan ditanami padi. Gunung dimakmurkan dengan ditanami pohon-pohonan. Kemudian kolam dimakmurkan dengan apa namanya beternak ikan. Itu adalah memakmurkan bumi ini. Mereka-merekalah yang beriman yang bisa memakmurkan ini. Innama ya'muru masajillah man amanabillah wal akhir. Ayat berikutnya ada dua. Wa aqamassalah wa Begitu sempurna agama Islam untuk kita anut. Di sana ada dua unsur, pertama akal sholah, yang kedua atas zakah. Kita sholat di masjid, di baitullah untuk menampakkan ketaatan kepada Allah. Ada taubat di sana, ada sabar di sana, ada penampakan kehambaan di baitullah itu. Sujud, ruku, akal sholah. Tetapi Allah perlu bukti, mana bukti ketaatanmu itu, Mana bukti ibadahmu itu harus dibuktikan. Sebagaimana bunda ayahanda, mana bukti cintanya bunda kepada suami. Dibuktikan dengan menikah. Mana bukti cintanya bunda kepada anak-anak. Dibuktikan dengan memeluk dan mendidiknya. Allah perlu bukti. Mana yang selama ini engkau salat itu. Mana bukti engkau iman kepadaku itu. Maka dibuktikan dengan wa'atad zakah. Ataakah memberikan jakat, memberikan sedekah itu sebagai pembuktian keimanan kita? Kalau aku masalah itu pengabdian, kalau Ataakah itu adalah pengab, apa namanya kepedulian? Hablum minallah belum terbukti kalau tidak ada hablum minanas. Kang Rasid bagaimana membuktikan kebenaran keimanan kita yaitu dengan sedekah infak sedekah. Sedekah itu dari kalimat sodako. Kang Rasid apa arti sodako dari kalimat sidik. Bahwa dia benar-benar beriman. Dengan mengeluarkan sedekah. Baik. Maka salah satu amalan yang bisa melipat gandakan pahala adalah sedekah. Pertama menampakkan kepada Allah bahwa kami itu beriman. Yang kedua menampakkan kepada Allah bahwa kami ini adalah berbagi peduli dengan sesama. Hablum minan nas. Belum tentu orang yang rajin sholat tapi tidak berbagi. More you give, more you get. Semakin banyak memberi, akan semakin banyak menerima. Bagaimana mau menerima pahala? Bagaimana menerima pelipatan ganda pahala? Kalau jarang memberi, memberi atau? Nah memberi itu dikasih nama sodakoh. Oke Bunda Ayanda dan pemirsa hati Allah bahwa sedekah itulah pembuktian bahwa kita itu beriman. Bagaimana Kang Rasid pembuktian itu Allah akan melipat gandakan pahala itu. Nabi Allah Ibrahim Ibrahim alaihissalam Bang Ali dan pemirsa cahaya hati baru saja selesai membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail di Baitullah Makkatul Mukarramah. Selesai membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim berdiri bersama putranya Nabi Ismail. Di setiap sujud Ka'bah, salat seribu rakaat. Ada Hajar Aswad rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami. Ada empat pojok. Di setiap pojok seribu rokaat. Di setiap pojok seribu rakaat. Datanglah malaikat Jibril, ya Ibrahim. Maukah kamu aku tunjukkan pahala yang melebihi seribu rokaat ini? Nabi Ibrahim ditawarin malaikat Jibril, maukah aku tunjukkan kepadamu pahala yang melebihi seribu rakaat ini? Kalau empat sudut berarti empat ribu pahala yang bisa melebihi ribuan rokaat adalah memberikan makan orang yang miskin al-insan ayat 8 bismillahirrahmanirrahim wayut imut ta'ama ala hubbihi miskinan wa wa asiro memberi makan lapar orang miskin yatim dan orang yang tertawan itu melebihi pahala ibadah 4.000 rokaat Inilah yang dimaksud dengan lipatan ganda pahala. Maka semakin membuktikan keimanan kepada Allah bersedekah. More you give, more you get. Semakin banyak memberi, maka semakin banyak menerima. Punten kalau kita ngasih kepada manusia katakan seribu rupiah. Mungkin dibalikin sepuluh ribu. Memberikan tenaga ke sebuah perusahaan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kerja gitu kerja dari mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore dibalikin uang gaji saat akhir bulan. Gitu ya. Tetapi punten, kalau kita memberi kepada Allah entah bentuknya sedekah, infak, zakat atau wakaf, maka in return dari Allah lebih tinggi. ya, siapa yang memberikan sedekah di jalan Allah itu kama anbatat fi miatu Siapa yang bersedekah kepada Allah maka Allah akan kan tujuh kali lipat, sepuluh kali lipat dan tujuh ratus kali lipat. Maka sedekah itu terbagi tiga. Apa Bunda Ayah anda, pemirsa Cahaya Hati? Jadi sedekah itu adalah pembuktian bahwa kita hidup beriman. Kang Rasid, sedekah itu adalah Pembagian kepada manusia, ada yang berupa infak, ada yang berupa jakat, ada yang berupa wakaf. Nah, kalau wajib namanya jakat, jakat apa saja yang kita kenal, jakat fitrah, wajib harus keluarkan. Yang kedua apa, jakat mal, jakat harta kekayaan. Yang ketiga apa, jakat emas dan perak, itu mah wajib keluarkan. Maka punten, kalau kita punya perusahaan tambang emas, itu jakatnya besar dibanding yang punya jakat padi dan beras atau gandum. Karena memang emas Allah berikan. Kita kan tidak nanam emas, kita hanya panen emas. Maka perlu keluarkan jakat. Nah jakat itu adalah sedekah wajib. Kemudian kalau infak itu sedekah sunnah. Ada yang lewat dikasih, ada orang yang miskin dikasih. Itu namanya sedekah apa sunnah ada nafkah wajib suami kepada istri kemudian anak-anak dinafkahi oleh ayah dan bunda itu wajib maka oleh karena itu pelipatan ganda pahala lebih tinggi ada satu cerita bunda Yahana dan Cahaya yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala konteks sedekah ini ya amalan pelipat ganda yang paling inti adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala Bayangkan pun sekali, kalau kita berinteraksi dengan Allah, maka Allah akan memberikan kepada everything. Seperti hanya sedekah itu tidak hanya berupa uang, senyummu kepada saudaramu itu dihitung sedekah. Maka rumuslah keluarlah satu definisi, sabda Nabi mengatakan, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu oleh Allah dihitung sedekah. Bahkan kata kanjeng Nabi, bahwa tabas samuka, piwajih, ahika sedekah, senyummu kepada saudaramu itu dihitung sedekah oleh Allah. Jadi, punten, sedekah itu tidak berupa uang, tidak hanya berupa makanan, senyumanmu kepada saudara itu sedekah. Jadi, definisi sedekah itu adalah kulli ma'rufin, sedekah. Setiap apa saja perbuatan baik dihitung sedekah. Punten, masuk ke masjid, sandal sudah dibalik-balikin. ...dipulang, pulang itu sedekah. Kemudian tafas sahupi majalisikum. Ketika mau taklim, sok perluas tempat dudukmu itu sedekah. Bahkan punten ketika tawaf di Ka'bah panas gitu, sedekah tisu dia keliling tisu. Ali ya ngasih tisu sedekah. Oh kehausan kasih minum sedekah. Apapun setiap perbuatan baik dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Kang Rasid saya kan tidak punya uang, habis kena PHK akibat corona, saya jadi nggak bisa sedekah, maaf. Ibu masih bisa punya senyuman, senyum saja ke saudaramu, tapi jangan terlalu lama senyumnya, bahaya. Gitu ya. Menyungging saja bagaimana menyapa bunda sehat, ayahanda sehat, itu adalah bagian dihitung dari sedekah. Maka termasuk maaf sekali, menyampaikan salam saja kepada saudaramu juga sedekah. Nabi berkata kepada kita bersabda, Man marrotan, alaihi asra marrat. Bayangkan, satu kali saja kita memberikan salam ke kangjeng Nabi, Allah balikan pahalanya sepuluh kali. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan balikan kepada kita sepuluh kali. Yang bersolawat siapa? Bukan kangjeng Nabi. Tapi yang bersolawat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat Allah kepada kita ampunan, Salawat Allah kepada kita anugerah, Salawat Allah kepada kita perlindungan, Salawat Allah kepada kita pembimbingan. Maka kuncinya cuma satu bersalawatlah kepada Kang Jeng Nabi, Kang Rasid. Kalau kita salam kepada orang lain sedekah juga. Maka tidak ada ibadah yang membuat Allah bersalawat kepada kita kecuali bersalawat kepada Rasulullah apapun ibadahnya. Maaf, mari kita lihat. Allah nyuruh kita sholat. Akimis misolah. Allah tidak salawat, tidak sholat. Allah nyuruh kita jakat, atas jakah, keluarkan jakat. Allah tidak jakat. Allah nyuruh kita pergi haji, wahijul baiti. Allah tidak pergi haji. Tetapi, kalau Allah nyuruh sholawat, Allah ikutan sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima. Jadi kalau tidak punya uang, sholawat saja. Nanti Allah akan balik sholawat kepada kita 10 kali. Semakin banyak bersalawat, semakin banyak lipatan ganda pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih guruku. Jadi perbanyaklah sholat, sholawat. Inna wa malaikatahu yusalluna al nabiyya ayuhalladina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik, jangan pernah lelah untuk sholawat ya. Kita sekali sholawat Rasulullah sallallahu alaihi wa membalikan kepada kita sepuluh sepuluh kali. Ada apa-apa? Allahumma sholli Muhammad wa Muhammad. Ada apa-apa? Allahumma sholli Muhammad wa Insyaallah berkah hidup kita ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema yang kedua nih ya. Istiqomah di jalan Allah dan insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Syah dan jangan kemana mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.